Maraknya penyebaran isu SARA, politisasi agama, ujaran kebencian hingga berita hoax melalui media sosial, terutama jelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, dapat merusak pelaksanaan demokrasi dan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kita memiliki peran dalam menjaga kedamaian, keharmonisan, dan yang paling penting adalah bagaimana tetap menjaga kondisivitas selama pesta demokrasi ini berlangsung, khususnya di Provinsi Jambi. Kita harus tetap memegang teguh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mari cerdas bermedia sosial. Jangan mudah terprovokasi berita hoax, ujaran kebencian, sharing sebelum di-share sehingga kita tidak menjadi bagian dari penyebar hoax.